hari Minggu dan pas banget nih, aku baru selesai olahraga dan dapat kiriman ini dari dapur kampung Nyonya. Ini adalah brownies, ya. Brownies. Dari aromanya aja udah menggoda banget. Pas banget ini aku habis olahraga capek, langsung kita isi perut dengan brownies ini ya. Ini toppingnya, Bray, ada macam-macam. Ada yang getburi, nih. Ini ada yang getburi nih. Ada yang getburi, terus ada yang keju, terus ada Milo, terus ada ini almond ya, ada almond, dan yang terakhir adalah coco chip coklat. Aku mau coba dulu rasain, Bray. Ini masih anget-anget. Aduh, enak banget ini kayaknya, Bray. Aromanya sedap banget nih, ini. Sahabat Bray di seluruh dunia, aku coba dulu yang rasa getburi toppingnya. Enak banget, Bray. Serius, ini enak banget browniesnya ya. Coklatnya kerasa banget. Ini brownies, ini kayaknya brownies panggang ini ya. Bener-bener ini enak banget. Pilihan bahannya yang digunakan, pilihan premium ini. Serius, ini enak banget browniesnya. Sahabat di seluruh dunia, buruan langsung aja pesan ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Dan juga ini ada Instagramnya. Instagramnya ada di bawah ini juga. Langsung follow dan pesan untuk brownies ini. Enak banget, Bray. Serius, enak banget. Segini harganya, 85.000 aja. Sangat-sangat terjangkau dan isinya, aku hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4. 25 kotak, Bray. Kecil-kecil ya. Ini sangat recommended banget. Buruan ambil HP-nya, pesan ya. Terus ini juga dijual juga di Lazada. Jadi sahabat beri seluruh dunia, langsung aja pesan lewat Lazada. Nanti tokonya yang mana aku share, oke? Aku mau coba yang topping yang lain. Enak banget. Ini mantep banget, Bray. Oh, kedua aku mau coba yang topping keju. Ini keju ya? Oh, ini keju. Mantap, Bray. Sensasi toppingnya beda loh. Ini bener-bener enak banget. Harusan coklat-coklat yang di dalam di brownies ini, legit banget, Bray. Ya? Ini mantep banget, rasanya enak banget, sensasional ya. Sahabat beri seluruh dunia, khususnya yang lebih SD Serpong, Tangerang, Tangerang Selatan, buruan aja langsung ambil HP-nya dan pesan brownies ini. Ini bener-bener recommended, bisa dimakan setelah olahraga seperti aku, ya. Aku ini habis olahraga langsung makan ini. Bisa juga untuk santai di pagi hari, ditemani teh atau kopi. Atau untuk cemilan malam-malam juga bisa, ya. Atau untuk dibawa ke kantor, Bray. Bisa juga dibagi-bagi sama teman-teman kantornya, dimakan bareng sama teman kantor, ya. Tapi nanti setelah WFO, ya. Jadi sahabat Bray seluruh dunia, buruan ambil HP-nya, pesan sekarang juga. Ini enak banget, Sedut. Mantep. Gila, Mas Bray energinya habis terkuras, sepedaan lari hari ini. Langsung masuk kalori banyak, nggak apa-apa, nanti kita olahraga lagi, Bray. Mantep banget. Serius, aku pengen nyobain yang ini, yang ada topping Nestle Milo sekarang. Ini kelihatannya legit banget, Bray. Bray, aduh, nyari yang bagus, ntar. Ayo, kepalanya bagus. Nah, ini. Nih, aku bagi mie aku. Dari tadi tuh gemes. Yang hijau-hijauan loh, gemes banget. Pengen tak makan, rasanya keren. Apa, Bray? Kita makan dulu, Bray. Oh, ini dalamnya kayak gini, Bray. Ternyata itu kotak, terus ada
bungkusnya. Oh ini berbungkus bray, kita aduh bray, gimana nih bray? Ntar ya bray, saya bray. Ternyata ini harus memerlukan usaha lebih karena kita harus membuka dulu. Nah ini, jadi bray ini kan ada bungkusnya nih. Nah, coklat di dalam dan coklat Milo. Ini bray. Ini udah aku buka ya. Kasih dulu nggak apa-apa. Coklatnya ini kita mau coba ini. Coklatnya bray, coklat boxnya yang berada di dalam bungkus tulisan Milo. Kita coba. Ini rasanya persis sama seperti susu Milo, cuma dia dibuat kayak box gitu, enak, digigit-gigit, mantap, enak banget bray. Ya, ini udah aku ambil tadi. Ini yang tadi isinya dalamnya adalah box Milo tadi ya. Ini mantap banget. Kita mau makan berani? Berani, siapa takut gendut? Gak usah takut gendut, nanti kita olahraga lagi bray, oke? Makan dulu bray. Enak banget rasanya, sensasinya. Dari habis makan Milo kotak yang tadi, terus aku makan browniesnya ini. Mantep, luar biasa ini sensasinya bray. Jadi sahabat bray seluruh dunia, buruan ambil HP pesen dan beli ke nomor di bawah ini ya, di bawah ini, dan follow Instagramnya, di sana akan ada jual bermacam-macam makanan yang lain juga. Buruan ambil HP-nya ya. Enak banget Saidus. Cocok juga kalau misalnya teman-teman lagi ulang tahun, beli ini dibawa ke kantor, dibagi-bagi ke teman-temannya di kantor bray. Saidus ini enak banget, recommended banget. Enggak bang, sedu. Oke bray, ini yang ini ada topping lagi nih, topping itu apa? Almond ya, topping almond dan topping susu chip. Karena aku udah makan 3, rasanya aku cukup dulu ini reviewnya. Yang 2 aku nanti makan, pasti rasanya juga pasti enak banget ya. Cuma ini kan beda topping aja, tapi sensasinya juga memang luar biasa enak ini brownies ya. Oke sahabat bread di seluruh dunia, terima kasih ya udah ngikutin aku review brownies hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bread Simo, dan selalu tonton semua konten yang berada di channel YouTube Mas Bread Simo. Oke, dadah!